Halo hai teman-teman, balik lagi dengan saya Mega Herpawati. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang Kartu Prakerja. Kapan penutupan prakerja gelombang 24 yang dimana Kartu Prakerja gelombang 24 telah resmi dibuka Kamis 17 Maret 2022. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan ikon loncengnya ya. Terima kasih. Kartu Prakerja gelombang 24 telah resmi dibuka Kamis tanggal 17 Maret 2022. Di sini kita bisa langsung cek masuk ke website resmi prakerja www.prakerja.go.id. Apakah pendaftaran sudah ditutup atau belum? Buat kalian yang ingin mendaftar kartu prakerja, kalian hanya menyiapkan KTP dan KK dan wajib selfie di website resmi Kartu Prakerja dan mempunyai email yang aktif dan nomor HP yang aktif. Di sini langsung klik masuk karena sudah mendaftar akun. Lalu di sini masukkan email dan password. Lalu masukkan huruf atau angka lalu klik masuk. Lalu di sini kita bisa cek gelombang pelatihan gelombang 24 masih dibuka, tinggal klik saja gabung gelombang. Jadi untuk hari ini pendaftaran gelombang 24 masih bisa mendaftar, belum ditutup. Dan kemungkinan gelombang 24 ini bisa jadi ditutup hari ini atau besok sesuai dengan pengalaman-pengalaman di gelombang sebelumnya. Konfirmasi gelombang 24 Sumatera Utara, yakin ingin bergabung di gelombang ini, klik ya gabung. Di sini gelombang pelatihan gelombang 24 menunggu gelombang ditutup. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar prakerja gelombang 24, segera mendaftar sebelum gelombang 24 ditutup ya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton ya.